Inilah detik-detik seekor harimau Sumatera mendekati rumah warga di Desa Tasik Tebing Serai, Kabupaten Bengkalis, Riau. Harimau sempat mengelilingi rumah warga dalam beberapa waktu. Warga yang ketakutan mengurung diri di dalam rumah. Setelah mendapat informasi ini, BBKSDA Riau menerjunkan tim ke lokasi. Tim BBKSDA Riau langsung memasang kamera trap di wilayah jelajah harimau dan memasang box trap untuk mengevakuasi harimau. Menurut BBKSDA Riau, kemunculan seekor harimau Sumatera ini karena lokasi warga yang berada di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil. Akan evakuasi, tim sudah berangkat dari tadi pagi. Kita geser box trap ke arah TKP. Ya, tapi apapun proses itu ada, jadi tidak bisa serta-merta harimau itu tertangkap karena ada harus kita cek di mana lokasi dia lewat segala macam. Kita pasang kamera trap juga, kita intes. Kemunculan harimau di pemukiman warga ini sudah 3 kali terjadi. Pada tanggal 6 April lalu, bahkan seorang petani tewas diterkam harimau saat membersihkan ladang. Tim Liputan Kompas TV.